Deva Indah ikut bicara soal pertunangan Letu Teni Muhammad Fardana dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Namun, kakak Letu Fardana itu membantah adiknya dijodohkan dengan Ayu Ting Ting. Menurut Deva Indah, adiknya tiba-tiba minta restu kepada ayahnya untuk serius melamar Ayu Ting Ting. Deva juga memastikan ayahnya tidak mengenal Ayu Ting Ting sama sekali sebelum akhirnya dikenalkan oleh Letu Fardana. Deva pun sekali lagi menegaskan tidak ada perjodohan antara sang adik dengan Ayu Ting Ting. Menurut Deva, adiknya meminta restu langsung kepada ayah mereka, Darsy Akib, untuk melamar Ayu Ting Ting dan diizinkan. Menurut Deva, Fardana secara tiba-tiba meminta restu kepada ayahnya untuk berhubungan serius dengan Ayu Ting Ting. Deva juga mengatakan ayahnya akan mendukung apabila itu menjadi sesuatu yang terbaik untuk Fardana. Deva juga mengatakan sang ayah tidak mengenal Ayu Ting Ting secara personal. Seperti diberitakan sebelumnya, Darsy Akib saat diwawancarai mengatakan tak mengenal Ayu Ting Ting sama sekali dan hanya tahu dari televisi. Sedangkan dari pengakuan Ayu Ting Ting, hubungannya dengan Letu Fardana dicomblangkan atau dijodohkan oleh ibunya, Umi Kalsum. Ayu Ting Ting mengatakan, perkenalannya dengan Letu Fardana terjadi di bulan Januari 2024 melalui kedua orang tua mereka. Saking singkatnya, Ayu Ting Ting pun menganggap pertemuannya dengan Fardana merupakan proses semi ta'aruf. Oleh sebab itu, Ayu Ting Ting berterima kasih kepada semua yang telah membantunya dalam mencarikan sosok pendamping. Ayu Ting Ting berharap proses menuju pernikahan dengan Letu Fardana berjalan sesuai rencana. Ayu Ting Ting sendiri tak menyangka, dirinya bisa menjalani prosesi lamaran lagi setelah 10 tahun menjanda.